BMW R1300 GS Adventure resmi meluncur secara global. Motor petualang baru BMW ini resmi menggantikan R1250 GS Adventure di generasi sebelumnya. Jadi yang baru rilis kali ini merupakan versi petualang dari R1300 GS yang diperkenalkan sejak awal 2024. Dan berikut informasi lengkapnya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang ingin beli pompa mobil atau motor tanpa kabel, bisa dibawa kemana-mana, praktis, bisa dicas, dan pastinya tidak lagi takut ban kempes di tengah jalan. Ini solusinya, silahkan cek link di deskripsi atau komentar video ini. Terima kasih. Dikutip dari Motorcycle News, R1300 GS Adventure disebut mempunyai desain yang menarik perhatian orang. Seperti yang dikatakan Hand of BMW Motorrad Development Christoph Liska, belum pernah sebelumnya antara posisi berkendara yang nyaman, perlindungan cuaca, dan semua faktor lain dikombinasikan dengan handling yang presisi, suspensi nyaman, dan mulus saat dikendarai. Ubahan paling terlihat ada di bagian tangkinya yang sekarang model seperti aluminium yang rata di sisi kanan dan kiri. Secara kapasitas naik jauh dari 19 liter menjadi 30 liter, membuat bobotnya sekarang menjadi 269 kg. Dengan tangki yang besar, R1300 GS Adventure kelihatan punya bahu yang besar. Belum lagi ada tambahan lampu LED di sisi kanan dan kiri, membuat motor ini jadi tampak lebih lebar. Selain itu ada beberapa dudukan khusus buat memasang tank bag, ok belakang, dan panir di samping. Total bagasi yang bisa dibawa mencapai 73,5 liter. Bahkan salah satunya ada yang dilengkapi dengan colokan USB. Ubahan baru juga menyentuh ke bagian elektronis, misal sekarang memakai suspensi yang bisa turun secara otomatis. Jadi pengendara yang punya postur pendek bisa lebih percaya diri. Terdapat 4 mode berkendara sebagai standar serta ada hill hold control, cornering ABS, dan masih banyak lagi. Tersedia juga opsi mode berkendara enduro, cocok untuk off-road atau sambil berpetualang. Mode berkendara yang dipilih juga akan menyetel suspensi secara otomatis. Sistem tersebut diberi nama Dynamic Suspension Adjustment. Jadi kekuatan suspensi depan dan belakang bisa disetel sambil motor berjalan. Opsi yang baru tersedia di R1300 GS Adventure terbaru adalah Automatic Shift Assistant atau ASA. Jadi pengendara bisa mengganti gigi tanpa menarik kopling. Tinggal naik turunkan tuas di kaki secara manual atau mau otomatis sepenuhnya, tinggal tekan saja. Buat harganya, R1300 GS Adventure standar dibanderol sekitar 18.000 pound sterling atau setara 378 jutaan. Sedangkan kalau pakai opsi ASA, harganya melonjak jadi 21.000 pound sterling atau jadi 441 jutaan. Itulah sedikit informasi dari motor terbaru R1300 GS ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.